Aku tadi kan semprotin di sini. Coba deh kamu. Baru beli. Iya, baru beli. Wangi banget. Wangi banget, bikin nyaman gitu. Biarkan ku menggapaimu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Biar ku pendam segala hasratku. Serius, ini rambut kamu kok kayak berantakan gitu loh. Beneran, sini-sini, aku benerin ini sini. Nanti ku dapat bahagia, tolong ku bilang dia jangan kecewa ku. Seni belum bisa kasih ku bahagia, setidaknya sepernah perjuangkan ku. Dan bila nanti ku dapat bahagia. Apa yang bisa bikin kamu nyaman? Gantung. Nyaman apa dulu katanya? Ya nyaman apa? Nyaman sama cowok atau gimana? Nyaman sama cowok. Gitu ya. Dulu kamu pernah kecil kan? Pernah. Nah, cita-cita kamu apa? Cita-cita aku jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa semua kok pengen jadi dokter ya dulu? Cuman taunya itu, taunya itu ya. Tapi kalau udah gede kayak sekarang udah dewasa gini, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi ibu dari anak. Bercanda. Gak usah bercanda, seriusan juga gak apa-apa. Gak takutin lagi jatuh. Siapa yang marahin? Gak tau kok. Enggak, aku gak punya cewek. Iya. Beneran? Kamu yang punya cowok. Boleh temenan kan? Iya boleh. Teman hidup? Boleh. Kamu gak ada yang marah kesini ketemu sama aku gitu? Enggak lah, siapa yang marah? Beneran? Ada yang marah, Mami. Oh, Mama kamu? Enggak, kan? Kalau marah masa marah? Ya siapa tahu kan? Ntar ada seorang datang gitu. Terus marahin aku di sini? Enggak lah. Enggak ya? Enggak apa-apa ya? Kak, jangan gombal, Mami. Aku tuh udah capek digombalin di lantai. Sekarang aku digombalin lagi. Aku gak gombal ini. Oh. Bener. Serius. Serius. Tiga rius. Terus. Ya gak apa-apa sih, kalau mas terus. Kalau kamu disuruh nih, pilih harta atau cinta? Cinta lah. Cinta. Kalau harta mah bisa dicari ini enggak? Iya, kalau harta bisa dicari ya. Kok beda sama aku? Kenapa? Aku malah pilih harta. Kenapa? Soalnya harta terindahku cuma kamu. Sasu sayangku, tetap dengan sa. Sasu cintaku, tetap dengan sa. Liatin aku terus, aku salting rumah. Terus aku liatin apa? Aku liatin sana. Tapi gak ada yang bisa bikin bahagia. Aku cuma liatin kamu bisa bahagia. Kak, kenapa? Aku kan suka liatin video kakak ya. Sudah kenal gitu. Kenapa? Kabar ya. Dimana
sebenarnya tadi kan aku mau nganterin ketemu kamu kan. Yeah. Sebenarnya aku tadi kayak mau ngomongin sesuatu gitu sama kamu sih. Ngomong apa? Yang ngomong ini seriusan ini emang. Serius. Serius. Aku ada salah. Enggak, bukan kamu salah. Terus apa? Ya ada sesuatu yang harus aku omongin sebelum aku pulang ke Jogja kan. Tapi kamu takut, aku takutnya kamu marah gitu, Ju. Aku marah. Ha. Emang apa sih? Emang ada salah atau apa gitu? Menis belum pulang. Ya, enggak ada yang salah sih. Cuman mungkin aku terlalu cepat gitu aja sih. Mau ngomong ini. Ya, apa? Tapi ngomong. Tapi aku harus ngomongin sekarang sih. Ini kan aku terakhir kali ketemu sama kamu kan di sini. Terakhir? Ya mungkin, mungkin. Jangan, mungkin. Udah, tapi semoga aja ya, enggak terakhir ya. Sebenarnya kan kemarin kita ketemu pas awal ketemu nih. Hmm. Aku nggak tahu nih. Aku kayak ada rasa suka gitu sama kamu. Suka. Iya. Terus? Suka di sini. Ya aku cuma bisa mau bilang aja ke kamu. Bilang suka. Iya aku suka kamu sama kamu dan aku pengen nih. Sebelum aku pulang nih. Kamu mau nggak kayak jadi pacar aku gitu? Benar. Seriusan, itu lagi serius. Ini aku serius, bukan kayak bercanda gitu. Iya gitu, aku bercanda. Terus kan kakak juga suka gitu ke cewek-cewek, takutnya ini lagi bercanda. Ya itu, ya itu sekedar konten, bukan serius beneran. Serius aku? Ya ini aku udah ngomongin ini ke kamu. Benar. Benar. Yakin. Yakin. Aku mau nanya dulu, lima hal apa yang kakak suka dari aku? Kenapa kakak bisa ngomong kayak gitu sih? Lima hal. Banyak ya lima hal ini. Satu, dari awal ketemu kamu orangnya kayak welcome, ramah gitu, baik gitu kan, baik apa lagi ya, kita kan juga baru kenal ya, jadi aku nggak belum terlalu jauh, jadi makanya aku pengen mengenal kamu lebih jauh gitu juga sih. Aku tuh orangnya kayak gimana ya, kalau kayak emang suka beneran, ya aku harus ngomong gitu. Iya sih. Daripada aku pendem kan, ntar malah kecewa akunya. Kecewa, aku cuma bisa pendem. Cuma pendem doang, nggak bisa ngungkapin, gitu kan? Terus, ya itu, aku mau nggak jadi pacar aku gitu. Beneran? Bener. Aku masih ragu gitu, karena kan aku sama kak Alia baru beberapa kali ketemu kan? Iya, baru 3 kali ya. 3 kali kan ketemu. Tapi di situ sih aku kayak ngerasa nggak tahu ya kenapa aku kok bisa secepat itu gitu suka sama seseorang gitu. Tapi aku juga emang kayak lihat kakak gitu, tiap ketemu tuh kayak merhatiin tuh kayak kakak tuh beda gitu dari yang lain. Beda. Kayak yang lain kan kalau misalnya ketemu gimana gitu kak, lebih diem, sedangkan aku kan seneng cowok yang pendiam, bukan pendiam sih, lebih gimana ya, ya gitu lah, bukan aku juga ya gitu. Terus lihat kakak kayak gitu ya agak tertarik buat ketemu. Tapi mungkin ya, mungkin berarti kamu masih belum percaya seriusan ke aku gitu. Masih ya, mungkin butuh waktu gitu. Iya, butuh waktu dulu. Iya. Kalau juga pasti harus kenal aku. Aku juga pengen kenal kakak kan. Tapi ini aku emang benar-benar serius sih. Serius beneran. Coba deh pegang tangannya kalau enggak percaya. Iya, udah pegang. Gimana ya, Kak? Gimana? Ya aku tergantung kamu, aku emang serius. Emang kakak yakin gitu aku teh baik gitu? Oh. Ya selama aku kenal nih, kayaknya kamu ya orangnya baik sih. Amin. Semoga aja kamu baik. Tapi gimana ya kak? Yaudah pokoknya mah jalanin dulu aja gitu. Terus dijalanin gitu ya? Tapi ya. Ntar aku kalau balik ke Jogja gimana? Nah itu aku tuh, makanya aku tuh bingungnya. Kamu suka enggak sih kalau LDR-an gitu pacarnya? LDR? Ya asal ada usahanya gitu kayak ngabarin. Gitu. Yang penting ya. Yang penting enggak harus gitu kakak pulang tiba-tiba kita. Mantap, gitu kan ya. Kayak apa? Kayak pancok. Enggak. Jadi gimana? Jadi udah jalanin dulu aja. Harus jalanin dulu. Ya tuh jalanin dulu.